Kak Long balik lambat. Kesian Mama. Angah dengan adik tak payah sibuk hal Kak Long boleh tak? Korang jaga diri korang sendiri. Patutlah Mama tak suka Kak Long sebab kawan dengan budak lelaki tu. Yang kesatu, kasar. Yang kedua, perangai berubah. Sangat berubah. Kak, saya sebab salah lah Kak. Kak, saya rasa kan buat masa ni kita diamkan dulu. Nanti kita cari masa yang sesuai, kita bagi video ni. Betul juga kau cakap tu kan. Yalah, aku pun risau juga kan orang kata aku busy body. Masuk campur hal rumah tangga orang kan. Tak sedap juga kan. Tapi itulah, kau tahulah budak-budak ni kan. Kalau tak dikontrol pun salah. Dikontrol pun salah. Mendidik anak ni Kak, ilmu yang takkan pernah habis untuk kita sebagai orang tua, tahu tak? Mimpi apa ni nak balik cepat hari ni? Kadang-kadang kita kena balik awal juga tau. Nak ambil hati, Mem. I baru nak belanja you minum petang hari ni. Jomlah sekejap minum petang. Kalau kita minum esok boleh? Sebab I nak singgah kedai bunga. I nak beli bunga. Oh, misi nak memujuklah ni. Ya, misi memujuk. Sebab tadi, masa terjumpa, saya dapat rasakan macam perang nak tercetus. So, sebelum perang tercetus, kita mesti ada misi. Misi beli jiwa. Tetap selalu senyummu, buat aku terpaku dirimu, sempurna begitu.